Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil arabi wal ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim kita, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama, dengan tulus ikhlas kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, ya. Karena saking banyaknya nikmat dari Allah. Dan salah satu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidayah. Setiap kali kita sholat, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah. Diberi hidayah apa? Agar kita senantiasa dapat mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Dibukakan hidayah tuh. Ya. Yang paling nikmat adalah kita dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan-kebaikan. Saudaraku sekalian, seringkali hati kita itu banyak membantah gitu ya. Sulit kita untuk menerima nasihat kebaikan. Ada saja tuh yang kita cari kekurangannya sehingga kita tidak bisa menerima kebaikan. Kurang ini, kurang itu ya. Ada banyak alasan dalam hati kita sehingga kita tidak mau mendengarkan kebaikan. Nah, karena itulah sebuah nikmat yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala hati kita terbuka ya. Terbuka untuk apa? Untuk menerima nasihat. Untuk menerima pitutur kebaikan dari siapapun gitu ya. Hati kita terbuka tuh untuk mendengarkan nasihat-nasihat baik. Pemirsa TV-mu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ta'lim kita hari ini saya akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan satu ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 2 ini, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya para kekasih Allah ya. Sesungguhnya para kekasih Allah, para waliullah, la khaufun 'alaihim. Tidak ada rasa khawatir, ketakutan ya dalam dirinya. Sirna tuh ya. Sirna ketakutan dalam dirinya. Walahum yahzanun. Dan para kekasih Allah itu sudah sirna dari dirinya yahzanun, kesedihan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tertinggal kalau dua hal ini sudah tidak ada dalam diri seseorang? Ketakutan, kekhawatiran, ya. Kesedihan sudah tidak ada, maka apa yang tertinggal? Tentu saja kebahagiaan. Happy, ya, happy. Tidak pernah lagi di dirinya ada kesedihan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita menginginkan ini ya. Senang sekali rasanya kalau kita menjadi orang yang semacam ini. Ya, menjadi orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada lagi kesedihan.
Saudaraku pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ya, bahasan kita itu sekarang adalah rahasia kekasih Allah. Ya, sesuai dengan surat Yunus yang saya tadi bacakan. Jadi kita akan membahas rahasia kekasih Allah atau rahasia waliullah. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, sehubungan dengan surat Yunus yang baru saya tadi sebutkan, ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ya, yang sangat relevan dengan pembahasan kita kali ini. Hadis itu diceritakan dari Abi Hurairah, salah satu sahabat Nabi. An Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, ya, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, saya umumkan, ya, saya proklamirkan. Apa yang diproklamirkan? Untuk memusuhi dia, bahwa dia adalah musuhku, ya. Bahwa dia berperang denganku, ya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, Allah berdiri tuh, ya, berdiri untuk membela orang itu. Apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harbi. Saya nyatakan perang kepadanya. Saudaraku sekalian, betapa indahnya ya. Betapa indahnya waliullah ini. Hidupnya selalu didampingi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.